para ilmuwan telah mendeteksi sinyal radio misterius dan kuat yang berasal dari galaksi Bima Sakti. Sinyal ini singkat tetapi sangat kuat yang memancarkan lebih banyak energi dalam 1 milidetik daripada yang dilakukan matahari sepanjang hari. Dalam studi yang diterbitkan di The Astrophysical Journal, sumber energi ini muncul terang dalam spektrum radio selama berminggu-minggu, kemudian menghilang dalam sehari. Perilaku aneh tersebut tidak sesuai dengan jenis benda langit apapun yang diketahui oleh para ilmuwan. Karenanya, itu dapat mewakili kelas baru objek yang ditemukan melalui pencitraan radio. Sumber radio yang dikenal sebagai ASKAP J1736082321635 terdeteksi dengan teleskop radio Australian Square Kilometer Array Pathfinder atau ASKAP. Dalam survei ASKAP antara April 2019 dan Agustus 2020, sinyal aneh muncul sebanyak 13 kali dan tidak pernah bertahan di langit selama lebih dari beberapa minggu. Sumber radio ini sangat bervariasi, dapat muncul dan hilang tanpa jadwal yang dapat diprediksi. Menariknya, sinyal ini tidak muncul dalam data teleskop radio lain dan hanya terdeteksi oleh ASKAP. Ketika para peneliti mencoba untuk mencocokkan sumber energi dengan pengamatan dari teleskop lain, sinyal tersebut menghilang tanpa jejak. Tim ilmuwan mengatakan bahwa itu bukan bintang bermassa rendah karena biasanya memancarkan sinar X dan sinyal tersebut bukan bintang mati seperti pulsar atau magnetar. Kecocokan terdekat adalah kelas objek misterius yang dikenal sebagai transit radio pusat galaksi atau GCNT, sumber radio yang bersinar cepat selama beberapa jam dan menerangi serta menyeluruh di dekat pusat Bima Sakti. Dilansir dari Lab Science, sejauh ini hanya 3 transit radio pusat galaksi atau GCNT yang telah dikonfirmasi, dan semuanya muncul serta menghilang jauh lebih cepat daripada objek ASKAP baru ini. Namun, beberapa GCRT yang diketahui bersinar dengan kecerahan yang sama seperti sinyal misterius tersebut. Saat ini, penelitian radio di masa depan dari pusat galaksi diharapkan mampu memecahkan misteri sinyal tersebut.